Siapa ya? Oh, mama jangan. Oh, mama takut. No. Hai sahabat Nayara. It's me. It's me Abin. Abin, Teguh. Angga. Udin. Ya. Jadi hari ini adalah hari spesial guys. Kenapa? Karena hari ini adalah ulang tahun Naya. Yeay. Emang kita mau kemana sih? Mau nyari apaan sih? Bin? Nanti tadi kita katanya mau ke Sewan ya. Ke daerah Sewan ya? Iya, nyari apaan untuk Sewan? Nggak tahu. Nyari apaan om? Kira-kira ondel. Kita mau nyari ondel guys. Yeah. Wow. Iya, kita pengen bawa ke rumah Naya. Kita pengen kasih surprise ini ke Naya. Langsung ondel-ondelnya kita cari guys. Kira-kira kaget gak ya? Iya, kira-kira Naya kaget. Kira-kira bukan kaget sih kata gue sih. Kira-kira nangis gak? itu mau tahu itu kira-kira nangis apa enggak? Iya, antara seneng atau nangis kayaknya ya. Kita gak tahu katanya. Antara seneng atau sedih. Iya, katanya mah Naya takut sama ondel-ondel katanya. Katanya emang iya. Iya. Jadi daripada kita apa namanya ngasih hadiah doang, kayaknya kurang gitu ya. Ya kurang gitu. Iya, kurang banget. Mendingan kita siapin surprise juga nih buat Taya. Oke? Okay? Okay. Kalian penasaran pasti mau apa bakal kayak apa surprise kali ini, ya kan? Yeah. Pokoknya ikutin terus. Nah, kita udah sampai rumah lagi nih guys. Udah ketemu ondel-ondelnya ya, udah dapat. Udah, ya. Udah dapat. Nanti kalian bisa lihat kayak apa sih ekspresi Naya ya. Iya. Yeah. Ondel-ondelnya. Aku mau lihat dia nangis. Kayaknya Naya sekarang masih tidur siang deh. Iya. Masih tidur siang. Iya, masih tidur siang. Kita harus koordinasi sama Mami. Oke? Okay? Oke. Okay. Stay tune. Pastikan terus. Nah, kita panggil Mami yuk. Yuk. Come on. Mami. Mami. Mam. Kurang kenceng nih kayaknya nih. Nah, itu dia. Gimana jadi? Nah, tadi kita udah berhasil nih. Ya. Nyari kenapa, Ma? Naya tidur. Oh. Gimana ondel-ondelnya dapat enggak sini duduk? Ayo duduk. Jadi gimana ondel-ondelnya dapat? Dapat ya, tadi kita berhasil tuh nyari di dekat mana ya? Jauh ya? Lumayan di daerah Sewan. Daerah Sewan ya. Jadi ya kita tahu ya Bang ya, kalau ada itu takut sama yang namanya ondel-ondel. Jadi dia itu kalau ngeliat ondel-ondel aja mau jaraknya lumayan jauh sama ondel-ondel tutup itu, mata, dia tutup mata, menjerit-jerit, panik dan sebagainya. Nah, ini kita bukan mau bikin Naya gimana-gimana juga bukan sih. Cuman kita mau ngasih tahu kalau ondel-ondel itu kan dalamnya orang gitu. Jadi jangan dibikin takut gitu kan. Kita mau ngajarin dia juga ya nggak perlu takut gitu loh. Karena kalau menurut Naya muka ondel-ondel itu aneh gitu ya Bang ya. Mukanya merah semua terus melotot terus seolah-olah kayak mau nerekam katanya mau dimakan katanya gitu sih. Jadi dia takut banget. Ini pas hari ulang tahun dia, kita mau ngeprank Naya dengan datengin ondel-ondel yang memang sudah tadi dicari ya. Iya, tadi udah kita cari. Ya, alhamdulillah dapet ya. Nanti ada musik-musik segala ada, gitu enggak, Om? Ada aman ya. Siap. Aman ya. Aman. Nah, jadi sekarang Naya lagi tidur, Mami coba bangunin. Jadi di belakang kita juga udah siapin, itu kan banyak juga ada cake kue ulang tahun dari beberapa kerabat, teman Naya dan sebagainya, orang-orang yang sayang lah. Nah, itu kita kumpulin di belakang. Terus kita bikin simple banget deh, ada balon-balon juga ada kado-kado spesial dari orang-orang yang spesial juga. Oke, ya. Jadi intinya Naya dibikin seneng dulu ya, dibikin guys. Seneng dulu. Ntar ondel-ondel jadi kejutan tersendiri. Oke, yuk. Mami mau bangunin adik. Nah, guys, Naya lagi tidur. Yuk kita ke dalam. Thank you.
kamu ke belakangnya, mama ada surprise buat adik. Adik masih capek enggak kan? Tapi nanti mama bikin vlog, mama mau kasih surprise buat adik. Surprise ini bakalan menjadi surprise yang sangat berkesan buat Alia. Jadi mama harap kamu senang dengan surprise ini. Kira-kira apa surprise-nya? Adik ditutup dulu matanya ya. Mau ya? Ya. Jadi nanti mama bawa ke belakang dengan mata ditutup. Nanti di sana adik bakalan lihat surprise dari mama. Ya. Oke. Okay. Kelihatan nggak? Enggak. Ya. Kenapa? Di depan. Oke. Okay. Oh, bisa warna berbeda sendalnya. Oke. Janji nggak boleh marah sama mama ya, nggak boleh marah sama mama dengan surprise ini ya. Takut. Sabar. Ini udah mau deket nih. Sebentar. Terus. Oh, awas. Woi, awas woi. Woi. Kemana sih? Belum, masih jauh. Dah, ada duduk dulu di sini ya. Ini duduk dulu sambil tunggu ya. Dah. Makasih. Dan yang ini dari
Oh, dari Bunga sama Bunda Marta. Makasih Bunga. Ini dari siapa aja, Mas? Aduh, deh. Tadi seneng enggak? Seneng banget. Buka ya. Nanti dong, nanti. Ada satu lagi surprise yang bikin kamu bakalan enggak dilupain deh sama surprise itu. Tunggu ya, sebentar lagi dia datang. Oke, guys. Sekarang ini... kita udah sama ondel-ondelnya. Nah, ondel-ondelnya udah datang ya. Nih dia nih ondel-ondelnya. Bukan. Nah. Alia tuh takut sama ini. Tuh. Ya kan? Nah, ini yang cowoknya. Nah, ini yang ceweknya, guys. Jadi kita siap nih. Nah, sekarang kita mau bikin laporan nih. Angga ya. Oke. Okay. Kita bikin laporan, ada tamu bapak yang minta maksa ketemu ya. Ceritanya tamunya lagi marah-marah mau ketemu sama bapak. Iya. Tapi bapaknya lagi di Lampung ceritanya. Terus akhirnya ujung-ujungnya minta Naya ya. Iya, akhirnya minta perwakilannya ibaratnya. Iya, perwakilannya mintanya harusnya adek sendiri Naya. Iya. Yuk, langsung yuk, guys. Yuk, yuk. Nah, guys, sekarang kita kasih tahu adek sama ibu tamunya berhubung maksa. Bu, ada tamu lagi nyariin bapak, tapi marah-marah. Kok, kamu udah bilang kan bapak lagi nggak ada di rumah. Udah bilang, tapi dia maksa-maksa mau masuk, Bu.